Seperti yang kita janjikan, sebenarnya kita nak kongsikan ada cerita tentang plastik sampah, kita sudah panggil. Plastik warna hitam tu kan, di mana ada satu posting ni, itulah ya, di media sosial, bercerita tentang plastik sampah. Mula-mula kita ingatkan macam plastik sampah, ada orang suka buang sampah merata-rata ke? Kan, bawa plastik sampah, kutiplah sampah. Betul, ataupun plastik sampah ni guna simpan makanan ke bulan-bulan Ramadan ni? Kan? Rupanya tidak. Kan? Ini lebih bermakna lagi situasinya daripada itu ya. Okay. Di mana ada satu pengalaman lah yang sedikit memberi keinsafan sebenarnya. Bila kita baca tentang plastik sampah. Tapi ni, kalau saya nak bacakan cerita dia, Tasha nak bacakan, tak sama dengan orang yang kongsi cerita ini. Betul. Kita bawakan di talian seorang guru, Syah. Di kawasan pedalaman, perkongsian beliau 7 tahun yang lalu. Maksudnya 7 tahun lalu dihadapi benda ni. Okey, kita bersama-sama dengan cikgu ni, namanya Helly Jodir. Hello cikgu, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Cikgu, betul ke kita sebut nama cikgu tu? Ke macam mana nak sebut yang betul-betulnya tu? Betul. Kita nak ucapkan selamat Hari Guru buat cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Kisah berkaitan dengan plastik sampah yang sangat bermakna. Cikgu mungkin boleh kongsi balik cerita tu dengan suaranya sendiri. Apa sebenarnya berlaku 7 tahun lalu? Sebenarnya segan juga. Tak apa cikgu. Boleh menjadi pengajaran untuk kita bersama. Terkejut juga tiba-tiba dihubungi. Walaupun bagaimanapun saya jugalah sebenarnya itu memang cerita benar dan pengalaman yang sangat pahit untuk dilalui tapi manis untuk dikenal. Ceritanya seperti yang sudah kita baca dalam Facebook. Kisah perjalanan lah. Bila kami bergerak naik ke sekolah, tapi bila perjalanan kami terkandas tengah jalan, kena kenderaan yang kami naiki itu rosak. Dan bermulalah kami pilih jalan shortcut, yang sebenarnya jalan itu saya tidak pernah lalu. Tapi selalu murid-murid memang lalu di sana. Ada guru lain, saya tidak lalu sana, sebab saya takut dengan pacat. Kemudian memandangkan hari sudah gelap, hari sudah petang dan keadaan gelap menghujan, saya tergerak hati untuk melalui itu jalan. Sebab bila saya dengar benar-benar cakap, cikgu, saya jalan sini satu jam lebih, kurang satu jam atau satu jam lebih. Kalau jalan besar, jalan utama, kami kena lalu lebih kurang 4 jam, 5 jam, lebih kurang begitulah. Dan kami sebenarnya ada 4 orang, saya 5 orang, saya anak saya 2 orang, adik saya 1 orang, tukang bantu 3 anak seorang, dan kami punya pegawai ataupun kerani. Dan kami mulakan perjalanan. Tapi sebelum itu, kerani kami ini, dia sebenarnya sudah veteran ataupun berusia. Dia sudah bagi pesanan. Dia bilang, kita tidak pernah lalu tu jalan. Nanti kita tidak tahu tu jalan macam mana. Tapi dengan yakinnya, dia bilang, budak-budak memang selalu jalan sendiri dan laju saja sampai, cepat sampai. Sebenarnya melalui jalan tu sebab mau cepat sampai. Kalau dengan harapan tidaklah kedapatan hujan. Kan kalau satu jam lebih rasanya hujan belum turun. Dan hari pun belum gelap. Namun sebaliknya berlaku. betul, tersasar daripada objeknya sebenarnya, mau cepat sampai. Tapi akhirnya sesat tengah jalan di tengah hutan. Baik, bila sampai jadi tengah hutan tu, apa yang berlaku tu cikgu? Yang cerita tentang plastik sampah tu. Plastik sampah ini cerita dia macam ni. Memang kami semua guru-guru, memang plastik sampah adalah alat ataupun benda yang paling penting kami bawa. Sebab itulah satu-satunya benda yang akan kami gunakan balut semua barang keperluan. Sebab biasalah di pedalaman ini atau di perbukitan kan sentiasa hujan. Jadi kami memang sentiasa bawa tu. Lagipun kalau kami lelah ataupun ada di tengah jalan, kami biasanya guru-guru sana semua kebanyakan pada masa itu naik motosikal. Kami semua naik motosikal. Jadi bila penat, guna alas plastik untuk kalau guru yang Muslim, dia guna untuk lapis sembahyang tengah jalan. Jadi kalau yang macam saya, pada masa itu, itulah dia punya kegunaan persediaan untuk hujan. Nah,
Okey. Cikgu, cikgu cerita juga macam tak ada parang masa tu, tak ada lampu, lepas tu hanya dengan telefon lama kan, 7 tahun lalu. Memang lama ceritanya. Lama betul. Kemudian cikgu diselamatkan oleh seorang pelajar. Dia sebab kami tiada parang, tiada segala tu. Memang tiada tujuan pun untuk melalu sana. Mm-mm. Dan kami tidak boleh jangka pun yang kereta yang kami naik itu rosak. Jadi bila keadaan itu berlaku, terpaksa pilih jalan itu. Dan itulah, tengah hutan itu hujan turun dengan lebatnya, pacat pun keluar dengan banyaknya. Yang mulanya saya takut terjerit-jerit, akhirnya tidak sudah mampu menjerit sebab terlampau banyak dan ketakutan sudah. Dan itulah plastik sampah, itulah penyelamat kami. Ya, baby saya lah, maksudnya baby saya balut dia dengan plastik sampah. Sebab itu sahaja yang ada pada masa itu. Yelah, sampai tengah malam kan duduk dekat hutan tu, macam-macam nak menggigit, nak menghinggapnya sebenarnya kan, dalam keadaan yang tidak selesa tu. Jadi berapa lama cikgu, cikgu berada dekat dalam hutan tu sampailah berjaya keluar? Kami masuk, mula masuk dalam laluan shortcut tu lebih kurang jam 4.30 petang. Kemudian jangkaan saya, sebab budak cakap 1 jam, jam 5 atau paling lewat, jam 5.30 ataupun jam 6 paling lewat, saya rasa boleh sampai laluan besar, jalan besar. Tapi bila sampai dalam hutan tu, sudahlah hutan tu, hutan, gelap. Jam masih terang di luar, masih terang, tapi dalam hutan tu sudah gelap. Tambah hujan lagi, menuruni bukit, naik bukit, jalan dia yang sempit, semak lagi. Nah, di sanalah kami merayap mencari jalan dengan lampu telepon sahaja. Dan dalam masa yang sama, bila hujan kuat, kami pun kesejukan lah. Okey, cikgu, cikgu masih lagi mengajar di sekolah berkenaan. Sekolah apa namanya masih, cikgu? SK Magandai. SK Magandai, Kota Marudu. Berapa jauh cikgu perjalanan nak masuk ke dalam tu? Kalau jalan ikut jalan raya utama, sebenarnya tidak jauh. Dia lebih kurang 60 km lebih kurang dari Pekan. Tapi bila perjalanannya yang begitu, boleh dikatakan buruk lah, putus sini, putus sana. Jadi kendaraan pun tidak boleh lalu. Kalau kami naik motor pun, kami keluar urat leher juga untuk tolak motor, untuk sorong motor. Baik. Dan apa yang mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit pengajaran? Kalau kata kita sebut plastik sampah kan cikgu kan, orang nampak macam benda yang tak elok je lah, tempat buang sampah kan. Dan juga buat apa-apa aktiviti yang tidak berapa nak bagus, kan, tidak berfaedah dengan plastik sampah tersebut. Tetapi melalui cerita yang cikgu kongsikan ini, kadang-kadang kita terkenang juga. Kadang-kadang ada kebaikan dengan plastik sampah hitam ni. Macam tu. Memang kalau kita maklum plastik sampah untuk buang sampah, tapi bagi kami plastik, apapun jenis plastik, dan memang plastik sampah lah menjadi pilihan kami. Sebab dia tahan, itu sangat bernilai kepada kami. Bukan sahaja kepada saya, untuk kepada semua guru-guru, sebab setiap benda yang kami bawa, kami akan balut dengan plastik sampah. Okey. Baik, cikgu, saya nak tahu juga, kenapa selepas 7 tahun baru semalam cikgu kongsikan kisah ini? Soalan yang baik. Sebenarnya saya baru terbuka untuk mengongsikan pengalaman saya itu sebab pertama saya sangat malu. Saya sangat malu, saya buat keputusan tidak mendengar pendapat orang yang lebih tua daripada saya. Dan baru terbukalah hati saya untuk kongsi. Sebelum ini saya memang merasa bersalah, sangat malu sebab saya membuat pilihan yang bagi saya pada masa itu salah. Tidak tepat, sebab guru pegawai kami, pegawai takdir kami sudah beritahu kita tidak kita jalan besar, jalan utama, sebab sana kita tidak tahu jalan dia macam mana. Dia cakap kita jalan saja sini cepat sampai. Dan dengan nada yang berkeras lah mengajak dia sekali. Tapi dia orang yang lebih besar. Barang kan? Ikutlah cikgu, jangan degil. Dan itulah baru terbuka sebab
Sebenarnya saya malu. Okey. Baik, jadi reaksi yang cikgu terima daripada netizen macam mana? Setakat ni kita tengok perkongsian agak ramai juga kan cikgu. Ha, tentang posting ni. Sebenarnya saya agak terkejut sebab saya memang tidak ada niat langsung untuk mewiralkan untuk yang di-up-up seperti begitu. Cuma saya berkongsi pengalaman dan berkongsi rasa untuk memberikan ucapan selamat Hari Guru sahaja. Tapi bila saya buka Facebook, saya agak terkejut juga lah. Ramai pula yang share dan mereka rasanya tersentuh dengan pengalaman itu. Dan ada juga yang mengatakan mereka mengalirkan air mata. Terima kasih kena sudi membaca perkongsian saya. Okey, memang sangat banyak komen lah. Mungkin cikgu tak terhabis nak dah baca. Apapun cikgu, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bedaman Radio. Terima kasih juga untuk segala jasa cikgu mendidik anak bangsa kita yang nun jauh di sana. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Okey, itu dia.